Hari Kamis 4 April 2019, bertepatan hari lahirnya seorang pengusaha lokal di Kalimantan Timur yang cukup dikenal, yakni Haji Muhammad Yosutomo, yang merayakan hari ulang tahunnya ke-74, dilangsungkan di Hotel Bumi Senyur Samarinda malam tadi. Haji Muhammad Yosutomo di usianya yang ke-74, dia masih terlihat sehat dan semangat untuk terus memberikan kebahagiaan kepada keluarganya, baik untuk istri dan anak, serta terhadap seluruh cucu-cucunya. Dari sejumlah undangan yang hadir, baik dari kerabat, keluarga, dan handai taulan, membuktikan bahwa Haji Muhammad Yosutomo tidak hanya seorang pengusaha, tapi juga seorang aktivis organisasi yang punya peran penting di Kalimantan Timur. Selain itu, Haji Muhammad Yosutomo dalam membangun hubungan sosial masyarakat di Kalimantan Timur, khususnya di wilayah Kota Samarinda, tidak cukup hanya membangun organisasi kemasyarakatan, tapi ia juga terjun di dunia pendidikan dengan membangun beberapa yayasan sekolah di Kota Samarinda. Di antaranya, Yayasan Fastabiqul Khairat. Semata-mata ya bersyukur karena planning Suluhan yang paling bagus. Kita hanya ya gimana menjalankan apa sholat perintah Tuhan, itulah kita lakukan maksimal. Di usia senja, Haji Muhammad Yosutomo hanya selalu berpesan kepada keluarga dan kerabatnya bahwa hidup rukun, damai, dan harmonis adalah kunci kemakmuran dan kesejahteraan suatu bangsa di masa-masa yang akan datang. Bagaimana menularkan kebaikan kita ini banyak yang berbuat, sehingga mudah-mudahan jadi itibar yang baik. Supaya kita sekarang buat padat bahwa keadaan kita ini sekarang yaitu yang penting kita gimana sukseskan demokrasi kita. Jangan sampai demokrasi menghancurkan masa depan. Dan masa depan yaitu demokrasi kita pakai, jangan kita peralat. Insyaallah martabat manusia kita, martabat rakyat kita berharga. Itu yang kita harapkan. Juga dari salah satu keluarga dari Organisasi Persatuan Islam Tionghoa Indonesia atau PITI yang hadir di acara ulang tahun Haji Muhammad Yosutomo yang ke-74, yakini Ipong Hembing Putra, juga turut berdoa dan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Haji Muhammad Yosutomo. Sebagai Ketua Umum PITI, sangat kagum dengan Pak Haji Muhammad Yosutomo. Dia adalah benar-benar tokoh masyarakat yang luar biasa. Dan dia juga mantan Ketua Umum PITI. Dari Hotel Bumi Senyur Samarinda, GATV Online Kaltim, Nadia Akbar mengabarkan. Saya ucapin selamat ulang tahun, semoga panjang umur, sukses dan bahagia selalu dari Ketua PITI Dr. Ipong Hembing Putra. Oke.